Sebuah resepsi pernikahan di Sumenep, Jawa Timur dibubarkan petugas gabungan dan Satgas COVID-19. Hajatan dinilai melanggar. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP melakukan pembubaran sebuah hajatan pernikahan warga desa Pegar Batu, Kecamatan Soronggi, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Sejumlah tamu undangan dan tuan rumah pun pasrah, tidak melakukan perlawanan. Suasana pun yang sebelumnya hingar-bingar mendadak sepi saat petugas mengambil pengeras suara dan meminta semua bubar. Cukup banyak juga untuk kegiatan-kegiatan di beberapa kecamatan yang sudah dilakukan pembubaran oleh tim Satgas COVID kecamatan, tingkat kecamatan, kayak di Pasongsongan, Batang-Batang, kemudian di Gapura, di Kota Batuan, itu sudah dilakukan pembubaran. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor Petolekor tahun 2019 mengatur di dalamnya Kadinto bahwa hajatan berupa apapun Kadinto kita kengeng diadakan. Usai dilakukan imbauan untuk segera membubarkan diri, sejumlah warga yang diawasi petugas langsung menurunkan sound system dan sejumlah peralatan lainnya. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan.